Pemirsa, puluhan warga Yogyakarta mulai memadati stasiun Lempuyangan untuk melakukan mudik menyusul kebijakan pemerintah melarang mudik. Puluhan warga ini melakukan mudik lebih awal menggunakan moda transportasi kereta api. Suasana di stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta terpantau mulai dipadati oleh pemudik. Sejumlah pemudik sengaja memilih mudik lebih awal untuk menghindari adanya larangan dan penyekatan yang akan dilakukan pada H-6 Lebaran nanti. Selain itu, kebijakan pemerintah yang melarang mudik untuk berlebaran di kampung halaman membuat pemudik memilih mudik dan balik kembali di masa bulan puasa. Khawatir nanti beneran nggak bisa mudik, minimal ada momen puasa yang dihabiskan bareng orang tua. Ini rencana kemarin ya? Ke Purbalingga, jalur lewat Purwokerto. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya bisa mudik apa ya? Iya, tahun kemarin kan juga nggak mudik. Tahun sebelumnya kita nggak mudik, jadi minimal ada momen puasa bareng orang tua aja sih. Rencana berapa hari di sana?